Perampok bersenjata api beraksi di toko emas di pasar Villa Kenali, Jalan Ismail Malik, Kota Jambi. 4 orang perampok juga meneror pemilik toko dan warga dengan melepaskan sejumlah tembakan. Akibatnya seorang penjual yang berada di samping toko emas terkena tembakan di bagian kaki. Tak hanya itu, seorang anak juga terluka di pelipis karena terkena serpihan proyektil. Usai menguras 2 kg emas dari etalase, 4 perampok melarikan diri dengan 2 motor sambil kembali melepaskan tembakan. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan menemukan sejumlah selongsong peluru. Lagi duduk di meja, langsung dia masuk, langsung menodongkan senjata api. Jumlah kita 4 orang mengerahkan senjata api semua. Kalau kerugian, ya kita 2 kiloan. 2 kilo emas? Berapa uang itu? Berapa uang kira-kira? Uangnya hampir 2M. Berapa kali tembakannya tadi? Ya kurang lebih ya, di dalam mungkin hampir 10-an. Dalam toko kita? Dalam lokasi. Ini kita masih merasa reaksi. Nanti dari keterangan saksi saja baru kita dari di TKP kita menemukan ada selongsong peluru, kemungkinan menggunakan. Saat ini Satuan Reskrim Polresta Jambi masih memburu 4 perampok yang menodong emas senilai 2 miliar rupiah. Dari Jambi, Andrian Susandra, iNews melaporkan.